Na'udzubillah, ketika ada satu cucu Nabi yang berzina, punya anak. Anaknya ini menurut DNA nyambung. Karena DNA enggak ada hubungannya sama halal haram. Ya kan? Tapi menurut syariah, anak hasil zina bukan anaknya. Yang salah itu ketika kita menafikan, kamu bukan cucunya fulan. Dari mana kamu tahu? Perlu menghormati semua orang mukmin. Mencintai semua orang muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman kalian semua sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Baik. Siapapun dia, mu'min cintai, mu'min hormati. Ketika dia ada hubungan dengan ilmu, punya ilmu, ustaz, ulama, maka kecintaan kita bertambah. Dia mu'min dan dia punya ilmu. Ketika dia keluarga ulama, maka kecintaan kita bertambah. Ketika dia dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul bait, maka kecintaan kita bertambah. Ketika ada orang kita husnudzan dia orang alim, kita husnudzan dia cucu Nabi Habib, kita hormati dia karena dia mukmin dan dia alim, dia mukmin dan dia Habib menurut kita. Ternyata dia bukan orang alim, dia bukan Habib. Apakah Anda rugi? Sama sekali tidak rugi. Sama sekali Anda tidak rugi. Dan pahala tetap tercatat. Sahib husnudzan asaba wa in akhta. Orang yang husnudzan itu tetap mendapatkan keberkahan dan pahala walaupun dia salah. Baik. Maka Anda tidak ada ruginya. Semua kebaikan Anda dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Kemudian tentang Robito, mengakui nasab seseorang atau tidak mengakui nasab seseorang, ini hanya masalah kriteria. Karena Robito ini punya standar. Orang yang diakui oleh Robito sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan standar itu hasil dari penelitian dan musyawarah dan sehingga ditetapkanlah standar itu. Orang yang memenuhi standar ini maka diberilah nasab, diberi buku nasab sebagai cucu Nabi. Orang yang tidak memenuhi standar Robito, Robito tidak bisa mengakui dia, tidak bisa memberikan buku nasab kepada dia. Bukan berarti dia pasti bukan cucu Nabi. Ini yang banyak jadi masalah. Robito itu manusia, organisasi yang dibuat oleh manusia. Maka dia membuat standar. Apakah mungkin Habib ada cucu Nabi yang tidak diakui oleh Robito padahal dia cucu Nabi? Mungkin. Mungkin. Nasabnya bersambung. Tapi tidak sesuai dengan standar Robito. Gitu. Maka silakan Anda meyakini diri Anda cucu Nabi. Yang penting jangan Anda paksa Robito mengakui nasab Anda. Gitu loh. Biarkan Robito menjalankan tugasnya dengan standar yang mereka buat, karena standar itu dia buat hasil musyawarah dan penelitian dan hal yang panjang. Hargai mereka. Walhamdulillah saya tidak mendengar dari Robito resmi
yang menyatakan kamu bukan cucu Nabi, saya enggak mendengar. Yang saya tahu dari Robito, Robito ketika tidak sesuai dengan standar Robito, Robito minta maaf, nasab kamu tidak sesuai dengan standar kita, maka kita tidak bisa memberikan buku nasab kepada kamu. Hanya itu Robito. Tidak menafikan nasabnya dia. Karena siapapun tidak berhak menafikan nasabnya seseorang. Siapapun tidak berhak. Saya, ketika nasab saya oleh Robito umpamanya tidak sesuai dengan standar Robito, saya enggak bisa marah sama Robito. Loh, saya ini dikenal Habib, kok enggak dikasih nasab? Loh, nasab kamu tidak sesuai standar Robito. Ya selesai. Saya enggak ada urusan sama Robito. Kalau saya yakin saya Habib, ya selesai. Gitu. Jangan kita maksa Robito mengesahkan nasab kita. Itu yang jadi masalah. Silakan Anda meyakini nasab Anda benar, Anda cucu Nabi, siapapun Anda. Hah? Jangan maksa orang untuk mengakui Anda. Itu yang jadi permasalahan. Orang mau mengakui kita, tidak mengakui kita, haknya dia. Ini yang paling penting ya. Itu kalau ini kita amalkan maka selesailah, enggak akan ada permasalahan. Yang penting kita jangan menafikan nasab siapapun. Itu yang salah itu ketika kita menafikan kamu bukan cucunya fulan. Dari mana kamu tahu? Hada jahl. Ini kebodohan, hada tajri. Ini su'ul adab. Siapapun dia, walaupun dia Habib, menafikan nasabnya fulan bin fulan atau tokoh atau kiai atau ustadz atau gus, enggak berhak walaupun dia Habib. Tahu apa kita dengan tata nasabnya orang? Inilah yang banyak menimbulkan masalah. Hargai orang. Apa sih? Kalau saya menganggap diri saya cucu Nabi, apa yang harus saya lakukan? Saya menjaga nasab ini dan saya menjaga putri saya. Hanya itu. Putri saya jangan sampai menikah dengan selain Sayyid. Di madhab Syafi'i ada kafa'ah. Hanya itu. Selain itu tidak ada. Selain urusan pernikahan yang berkaitan dengan kafa'ah, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Apa bedanya saya dan Ustaz Amin ini apa sekarang? Ustaz Amin nanti Habib bukan? Bukan. Apa beda saya dengan dia? Hah? Al-Quran, kitab suci saya sama kitab suci dia sama. Al-Quran, panduan saya Al-Quran dan panduan dia Al-Quran. Hadis Nabi Muhammad, panduan dia hadis Nabi Muhammad. Saya wajib sholat 5 waktu, dia wajib sholat 5 waktu. Ustaz Amin wajib puasa Ramadan, saya wajib sholat puasa Ramadan. Yang diharamkan oleh Ustaz Amin diharamkan juga oleh Allah untuk saya. Gak ada bedanya sama sekali. Perbedaannya yang satu di dalam pernikahan yang ada hubungannya dengan kafa'ah. Itu pun madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Malik selesai, enggak ada kafa'ah tentang nasab. Makanya hal ini tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu diributkan. Jangan ikut-ikutan. Ya. Saya tidak berhak menafikan nasab siapapun. Anda tidak berhak menafikan nasab siapapun dengan dalil apapun, apalagi hanya dalil satu kitab, dua kitab yang tidak Anda temui. Dan masukkan kepada para habaib, ini pelajaran untuk kita ya. Jangan kita menafikan nasab siapapun yang kita tidak tahu. Itu membuat kita malu. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi Anda, hormati penghormatan Anda kepada Habib, kepada Kiai, kepada Ustadz. Tidak rugi.
Kita harus menghormati orang, cintai, enggak ada masalah. Nasabnya diakui di Robito, tidak diakui di Robito, enggak ada masalah. Selama dia orang saleh, orang baik, cintai dan hormati. Sungguhnya juga ada yang mau dianuikan, kan viral sekarang Ustaz ya, yaitu dengan tes media, tes DNA katanya nih Ustaz. Maaf ya, anak zina itu nyambung nasabnya menurut DNA, menurut syariat tidak nyambung. Naudzubillah, ketika ada satu cucu Nabi yang berzina punya anak, anaknya ini menurut DNA nyambung. Karena DNA enggak ada hubungannya sama halal haram. Iya kan? Tapi menurut syariah, anak hasil zina bukan anaknya. Anak hasil zina enggak punya bapak. Kalau ada Habib zina, anaknya bukan Habib. Menurut syariat, tapi menurut DNA anaknya itu. Karena menurut biologis itu anaknya. Enggak tepat.